Kita nak ke Ridwan seterusnya pada pagi ini untuk segmen SPM Sana Sini. Silakan Ridwan. Terima kasih banyak-banyak Syuhaida. Jadi untuk SPM Sana Sini ada 3 berita untuk saya kongsikan kepada anda semua. Kita mulakan dengan berita ini. Mungkin anda salah seorang peminat untuk mendapatkan nombor khusus kepada kereta anda, yang mana JPJ merekodkan lebih 20 juta ringgit hasil kutipan keseluruhan bagi bidaan nombor pendaftaran istimewa MM sempena sambutan Hari Kebangsaan ke-66. Kenyataan JPJ memaklumkan nombor pendaftaran M1M merupakan paling tinggi di bida dengan nilaian RM622,000, manakala M5M berada di tempat kedua tertinggi dengan harga RM500,000. Jumlah penyertaan keseluruhan pembida siri ini adalah sebanyak 25,033 individu dan sejumlah 6,872 pembida telah berjaya memenangi nombor pendaftaran masing-masing. Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fazil menyaksikan pemeteraian memorandum persefahaman MOU antara Celcom Digi Berhad dan syarikat berpengkalan di Korea yang pakar dalam industri teknologi realiti lanjutan XR, Vernik. Usaha akan memacu penggunaan 5G di Malaysia dalam aplikasi Metaverse. Sambungan internet dalam kalangan pengguna dan pemain industri serta industri institusi pendidikan. Mengulas mengenai kerjasama itu, Fahmi menyatakan penggunaan teknologi tersebut akan mengubah kaedah pembelajaran di universiti kepada pembelajaran berasaskan pengalaman, khususnya dalam bidang kesihatan, kejuruteraan minyak dan gas, robotik serta keselamatan cyber. Kedua-dua organisasi akan bekerjasama untuk mencipta penyelesaian berasaskan AI selain memanfaatkan platform Metaverse merentasi pelbagai segmen pembelajaran. Kadar pengangguran berkurang. Bilangan penganggur terus catat penurunan kepada 3.4% atau 579,200 orang pada Julai tahun ini. Ini menjadikan jumlah tenaga buruh pada Julai 2023 naik kepada 16.91 juta orang berbanding 16.89 juta orang pada Jun tahun sama. Sementara kadar pengangguran bagi belia berumur 15 hingga 24 tahun turun kepada 10.9%. Dengan bilangan penganggur belia seramai 311,200 orang. Dari segi sektor ekonomi pula, sektor perkhidmatan terus mencatatkan peningkatan bilangan penduduk bekerja, terutamanya dalam aktiviti perkhidmatan makanan dan minuman, perdagangan borong dan juga runcit serta pendidikan. Baiklah, itu 3 berita ringkas dapat saya kongsikan kepada anda semua.